Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menerima penyaluran infak kemanusiaan Palestina dari Pemerintah Kabupaten Siak dan Basnas Kabupaten Siak Riau dengan total bantuan sebesar 1 miliar 350 juta. Diselenggarakan di kantor Basnas RI Jakarta Timur, bantuan tersebut diserahkan oleh Bupati Siak, Bapak Alfedri, bersama Ketua Basnas Kabupaten Siak, Samparis Pintatan, kepada pimpinan Basnas RI, Ahmad Sudrajat. Pertama untuk kami dari pemerintah Kabupaten Siak dan Basnas Siak mengucapkan terima kasih kepada Basnas RI yang telah berkenan hari ini. Dari Basnas Siak dan masyarakat Siak, pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan donasi ataupun infak untuk saudara kita yang ada di Palestina yang disebut dengan gerakan zakat membasuh luka Palestina. Nah, tentu alhamdulillah untuk tahap pertama di Kabupaten Siak terkumpul infak dan donasi ini sebesar 1 miliar 350 juta. Nah, pengumpulan ini lebih kurang 1 bulan yang lalu, mulainya 18 Oktober 2023 dan insya Allah ini akan kami lanjutkan untuk tahap kedua. Mudah-mudahan nanti bisa di atas 2 miliar total keseluruhan. Mudah-mudahan nanti bisa 2,5 miliar. Amin. Terima kasih bahwa teman-teman Basnas di seluruh Indonesia ini sudah mendapatkan surat edaran dari Ketua Basnas RI untuk melakukan gerakan Cinta Zakat Bantu Palestina. Dan satu hal memang mereka masih bergerak sehingga hanya baru beberapa kabupaten kota yang memang sekarang mereka juga sedang mengepulkan di provinsi, Basnas Provinsi. Nanti Basnas Provinsi ke Basnas RI. Ada beberapa daerah yang langsung ke Basnas RI karena memang dananya itu harus cepat dilaporkan ke masyarakat agar masyarakat yakin bahwa dana mereka disalurkan. Dan hari ini merupakan Basnas Siak yang juga memberikan donasinya melalui Basnas RI yang paling tertinggi di seluruh Indonesia. Infak kemanusiaan yang diserahkan melalui Basnas Pusat diharapkan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak di Palestina.